Anda ngaji Quran, ngaji sunnah, apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun kita tidak suka yang kita cela perbuatannya, bukan orangnya. Silakan cek, bahkan seburuk-buruknya Fir'aun tidak pernah disebutkan nama aslinya. Antum silakan cari, di Quran tidak akan pernah ditemukan. Fir'aun itu gelar, Faraoh, Raja Mesir. Silakan cari sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ditemukan siapa nama aslinya. Tutup. Silakan cek, ya, sehari lagi buat sadar ngapain nyari itu. Karena yang dipersoalkan oleh Quran bukan namanya. Itu pribadi, perilakunya. Jadi kalau ada seseorang berbuat salah kepada Anda, yang Anda perbaiki itu perilakunya, bukan mencela orangnya. Karena ketika Anda mencela nama seseorang, barangkali ada orang dengan nama yang sama belum tentu punya perilaku yang serupa. Awas, hati-hati. Ada orang namanya Hasan misalnya, Masya Allah. Tiba-tiba berbuat kesalahan. Anda sebutkan, nama aja kamu Hasan, dasar begini, 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 Hasan kamu ya. Allahu Akbar, Hasan yang ini yang salah, yang lain belum tentu begitu. Hati-hati, cucu Nabi juga Hasan. Dan beliau baik, ahli surga juga. Saya ingin Anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Nah, di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan gak apa-apa. Kalau beda sedikit, ya beda dalam dan landasan mengambil putusan gak ada masalah. Sepanjang dalilnya ada. Tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salah. Kok bisa Anda belajar sesuatu tiba-tiba jadi bermusuhan? Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri. Istri ribut dengan suami, jadi gak kenal tetangga, jadi gak saling sapa. Anda belajar apa? Zaman Nabi kan semua didakwahi. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan, diutus oleh Nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut. Nanti khawatirnya ngaji, tapi wafat sedang mencela. Saya gak pernah ngajarkan Anda untuk mencela orang, termasuk pada yang mencela kita. Kalau Anda pandai mencela setelah belajar dengan saya, maka saya bersaksi di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Jangan marah kalau disebutkan keburukan Anda oleh orang. Kita saja. Dan gak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau gak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan gak usah marah. Sebab kita punya 2 keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi ghibah. Kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap ghibah atau fitnah ketika disebutkan, maka semua dosa kita ditransfer kepada dia. Dan pahala dia ditransfer ke kita.